kuatnya sendiri, kekuatan jorannya sendiri, ini kekuatannya 2-6 pound, 6 lips. Sangat-sangat ringan sekali, kecil sekali, lentur sekali. Makanya dapat ikan kecil pun juga seperti kayak ikan besar tarikannya. Hanya butuh 2 kali lemparan, Anju langsung dapat sampai dan seekor kerapu yang dia dapat. Thank you.
trigonomis atau orang bilang pokok. Ikannya tuh yang menyantar sama besarnya sama lurnya. Kadang-kadang kecil sebesar ini. Jadi sebaiknya kalau memang dia datang kecil, kita lepas supaya kita akan bisa mancing untuk seterusnya ikan tidak habis di karang-karang dangkal. Sejak tadi saya hanya jadi penonton, kini saatnya panen ikan kawan. Coba-coba dengan angin barat yang datang tiba-tiba. Selagi bisa melarikan diri, kita wajib menghindar. Safety fishing pemirsa, karena ikan bukan segalanya. Lain kali kita lanjut lagi dengan teknik-teknik mancing zaman now lainnya. Ikan saus lawe-lawe ini jenis tumbuhan di laut, ya hampir sama kayak laut lainnya.
jadi koki juga. Iyo, di koki kapal pesiar. Tapi dia cuma seberang seberang kali saja. Baru ya.